Oke, sekarang kita sudah berada di depan pintu lobi utama IDN Boarding School Jonggol Ikhwan. Nah, jadi yang bisa kita lihat di sini, sebelum kita masuk, kita diwajibkan untuk scan kode QR dari aplikasi Peduli Lindungi untuk memastikan bahwa kita semua steril dari COVID-19. Caranya sangat mudah sekali. Setelah kita scan kode QR menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, baru kita diperbolehkan untuk masuk ke dalam gedung lobi utama IDN Boarding School Jonggol Ikhwan. Setelah kita masuk ke dalam gedung lobi utama IDN Boarding School Jonggol Ikhwan, kita diwajibkan untuk mengecek suhu tubuh kita menggunakan aplikasi pengecek suhu yang terdapat di depan pintu gedung lobi. Setelah suhu kita stabil, kita baru diperbolehkan untuk masuk ke dalam IDN Boarding School Jonggol Ikhwan. Kita direkomendasikan untuk menggunakan hand sanitizer sebelum masuk ke dalam gedung utama IDN Boarding School Jonggol Ikhwan. Setelah itu, kita baru boleh masuk ke dalam gedung IDN Boarding School Jonggol Ikhwan. Ini adalah ruangan kelas 7 dari IDN Boarding School Ikhwan. Tadi adalah sekilas cuplikan dari kelas 7. Sekarang kita sudah berada di depan ruangan kelas 8. Mungkin tadi adalah beberapa cuplikan dari kelas 8. Mungkin sekarang kita bisa langsung aja pergi ke kantin. Oke, jadi di sini kita telah sampai di kantin atau tepatnya di gazebo. Dan di sini adalah salah satu fasilitas di IDN juga. Dan di sini adalah area dapur. Nah, di situ ada dapur.
Terus di situ ada tempat kantin. Di situ ada wastafel untuk cuci piring dan juga di situ ada area makan untuk SMK dan di sini adalah area makan untuk SMP. Oke, jadi kita sudah sampai di perpustakaan IDN. Ya, di sini ada beberapa buku dan juga beberapa piala juga di sini. Di sini juga ada banyak Al-Quran. Dan di sini adalah tempat untuk orang membaca buku dan di tempat sono adalah untuk tempat recording room. Oke, jadi di IDN ada dua sistem, yaitu yang pertama ada saung dan juga yang kedua ada gedung asrama. Oke, jadi kita sudah sampai di gedung asrama, tepatnya di lantai 4. Jadi saya akan menjelaskan beberapa yang ada di lantai gedung asrama. Jadi untuk di lantai 1 itu ada untuk gedung kelas, ada dari kelas 8C sampai kelas 9D. Dan untuk di lantai 2 ada untuk siswa SMK kelas 12. Dan untuk lantai 3 untuk kelas 10 dan ada satu untuk kelas 8. Dan untuk di lantai 4 ada kelas 7 dan juga kelas 8. Oke. Oke. Dan yang terakhir di sini ada lapangan futsal. Salah satu fasilitas IDN yaitu lapangan futsal. Di sini ada tempat untuk morning spirit, apel dan bermain bola tentunya. Hmm.